Hei penonton, jadi pemilik kafe nih gue nih. Pemilik kafe. Lagi pandemi gini, kafe sepi lagi nih. Mana muterin lagu bayar, bingung makin sepi aja deh kafe gue. Pemasukan juga berkurang. Harus muter otak ngapain lagi ya. Ini pada kemana sih orang-orang nih? Pada kemana sih guys? Berarti ada orang-orang dong ya? Udah atuh pelanggan begini lagi. Kenapa? Aduh, apa sih di sini yang paling hits? Aku mau dong satu aja. Sendirian aja mbaknya. Pesan yang banyak mbak, jangan cuma satu. Kafe saya ini sepi. Gimana mau untung kalau begini terus bisa bangkrut? Tutup nih kafe lama-lama mbak. Pria yang sangat banyak mengeluhnya. Marah-marah terus. Aku tuh mau makan, Mas. Udah deh, gak usah marah-marah. Emang saat-saat masa-masa pandemi seperti ini ya, kita itu harus berinovasi, Mas. Mengikuti tren dan perkembangan zaman, Mas. Masnya tuh mana? Saya ngomong sama siapa? Iya sih. Tapi saya bingung mau ngapain lagi. Nih, Mbak. Mbak gak usah pesen karena makanan cuma ini doang. Oh gitu. Iya. Ya udah, Mas. Duduk dulu yuk curhat sama Bunda. Aduh. Kok bunda sih? Mas, naik nafas dulu. Yuk, inhale. Ya, tahan. Gitu ya, Mas. Tahan ya. Tahan terus sampai Mas bisa punya inovasi dan cerita sama saya. Karena saya... Aduh, lawakan lama masih lucu aja. Suruh tahan nafas. Mati dong saya, Mbak. Aduh, saya mau cerita, Mbak, ya. Iya, Mas tahu zodiak saya apa? Leo, kan? Nah, pinter. Tandanya saya bisa menjadi pendengar yang baik. Mas bisa cerita sama saya? Mbak, saya lagi mengalami masa susah nih, Mbak. Kafe sepi terus. Saya lihat sih teman-teman saya yang lain udah pada berinvestasi. Saya juga pengen ikutan investasi tapi bingung caranya gimana. Bingung harus punya uang berapa, bingung kenyamanannya. Pokoknya takut ribet, Mbak. Zodiak Leo tadi itu punya tips untuk kamu, Mas. Tapi yang penting adalah serius. Zaman sekarang serius itu gampang. Nih, saya kasih tahu rahasianya. Apakah kamu mau, Mas? Nah, Mbak, saya sebagai Pisces boy, saya ini sensitif tapi pengen tahu banget. Saya ini orangnya kepo, Mbak. Gimana? Sekarang itu, semua itu serba gampang, Mas. Termasuk investasi. Mas itu bisa langsung dari aplikasi Wellma dari BCA. Wah. Serius investasi jadi gampang. Serius investasi jadi gampang? Iya. Emang, wah Mbak, jujur ya Mbak ya. Emang bisa ngapain aja Mbak di Wellma ini? Mas, masih nanya sama Enzi yang berzodiak Leo. Enzi itu selain menjadi pendengar yang baik, Enzi tahu banyak hal. Mbak, kayaknya kita berlebihan. Gak usah gini-gini amat lah, Mbak. Jadi Mas Desta, di Wellma ini kita tuh bisa melakukan transaksi reksadana, jual beli obligasi pasar sekunder, pesan obligasi retail, mengelola portofolio investasi, informasi asuransi, dan masih banyak lagi. Nah yang paling keren lagi nih, investasi reksadana di Wellma bisa mulai dari 100 ribu rupiah. Gitu loh, Mas. Berapa, Mbak? 100 ribu, Mas. 100 ribu saja. Dengan 100 ribu sudah bisa punya investasi. Ini seharga satu kali makan saya doang nih. Lebih mahal juga daripada menu-menu yang Mas jual sini. Mbak. Saya sebagai pria yang bersio ular, Mbak, ya. Menurut saya sih, yang Mbak katakan ini benar. Tapi beneran, Mbak, itu mulai dari 100 ribu bisa investasi. Ya iya dong, Mas. Saya sebagai perempuan bersio monyet. Semua itu bisa dilakukan dengan nyaman dimanapun lewat smartphone. Jadi buat semuanya, download aplikasi Wellma di Google Play atau App Store kamu sekarang juga. Wow. Mbak, ya. Saya sebagai pria yang BCA banget, Mbak, ya. Semangat saya udah kembali lagi, Mbak. Mbak, terima kasih ya, Mbak, ya. Ya. Saya download dulu aplikasi Wellma dan mulai investasi karena ternyata serius itu gampang, guys. Gampang. Ya udah, Mas. Karena saya sudah memberikan informasi kepada Mas,
emas kepada Mas Desta berzodiak Pisces itu, ya. Saya ngerasa saya sudah kenyang. Memang ini adalah tugas saya di dunia ini. Saya pergi dulu, Mas. Oke. Bye. Mbak. Mbak. Ya sudahlah. Mbak Enzi, saya mau nanya, kok perut saya dingin ya? Apa? Kenapa? Mas, ini bercanda udah lama banget tapi tetap lucu, Mas. Keangkat ya, tadi pas ngangkat-ngangkat gini, keangkat. Aduh, saya sendiri merasa malu karena kurang lucu ternyata ya. Ya udah, Mbak. Saya udah gak peduli. Saya mau investasi dulu ya. Ih, jangan kemana-mana ya. Tetap di Tonight Show.